Kabupaten Pati baru saja menggelar acara pisah sambut penjabat PJ Bupati. Hengar Budi Anggoro resmi mengakhiri tugasnya dan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Sujarwanto Dwi Atmoko. Acara yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Pati ini dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari pejabat daerah, tokoh masyarakat, hingga perwakilan organisasi masyarakat. Suasana haru mewarnai acara pisah sambut PJ Bupati Pati yang berlangsung Kamis malam. Hengar yang telah memimpin Kabupaten Pati selama 2 tahun, resmi digantikan oleh Sujarwanto Dwi Atmoko. Acara pisah sambut ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Jumani, yang mengucapkan terima kasih dan selamat atas pengabdian PJ Bupati lama dan hadirnya PJ Bupati baru. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, saya mewakili teman-teman UPD dan mewakili Ketua Panitia. Ketua Panitia pun asisten satu. Agak kurang sopan bisa jauh di komen. Bapak-Ibu sekalian, pergantian pejabat saya pikir sesuatu yang biasa, yang rutin saja. Hanya memang menjadi itu biasa ketika ya tergantung jabatannya. Jabat bupati kan ya sesuatu jabatan yang luar biasa. Pak Hengar Budi Anggoro dan Ibu 2 tahun bersama-sama dengan kita, tentu banyak kesan beliau dan khusus kesan kesannya beliau itu saya pakai pantun saja karena pantun saya pikir mewakili suasana kebatinan kita semua. Dalam sambutannya, Hengar Budi Anggoro menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan kerjasama selama ini. Sementara itu, Sujarwanto Dwi Atmoko berkomitmen untuk melanjutkan program-program pembangunan yang telah berjalan dan berupaya membawa Kabupaten Pati ke arah yang lebih baik. Sekalian yang mungkin saya mohon maaf, ya mungkin nanti tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan pada kita semua, sehingga malam hari ini kita semua dapat bertemu, berkumpul, bertatap muka di pendopo yang sangat kita banggakan ini. Tentunya dalam rangka pisah sambut pejabat Bupati lama dan pejabat Bupati Baru. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama atas nama pribadi saya bersama Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Manakala selama 2 tahun kami bersama dengan Bapak Ibu sekalian, seluruh insan yang ada di Kabupaten Pati ini ada kekeliruan, ada kesalahan, ada kekilapan yang kami lakukan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan berikutnya nanti dengan Pak Penjabat Bupati yang baru, saya yakin insya Allah akan lebih baik lagi. Saya hafal betul dengan beliau, saya paham betul dengan kinerja beliau selama ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berikutnya juga kami sekali lagi mohon maaf apa yang sudah kami lakukan, barangkali ada kekeliruan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini saya izin mohon diri, saya izin mohon pamit kepada Bapak Ibu sekalian. Tetapi itu kami tetap terbuka kagum Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada Bapak Ibu sekalian yang mendapatkan tugas ke Semarang, bisa mampir, bisa ke kantor, bisa ke rumah, insya Allah kami dengar kagum Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi apa yang sudah kita perbuat selama ini
bersama-sama, baik itu dengan teman-teman OPD maupun teman-teman yang berada di kecamatan, barangkali ada kekeliruan, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Termasuk dengan kawan-kawan yang membidangi masalah keagamaan, termasuk dari dengan MUI, dengan PJNU, Muhammadiyah, kemudian dengan FKUB, barangkali ada kekurangan yang selama ini kami lakukan dengan tanpa sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira mohon Bapak-Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, sekali lagi kami berdua bersama dengan Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan insya Allah ke depan pagi akan lebih baik lagi. Terima kasih, kita ini Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara dalam sambutannya, PJ Bupati Pati yang baru, Sujarwanto Dwi Atmoko, menegaskan bahwa selama menjabat Bupati Pati, ia hanya memiliki 3 poin saja dalam melanjutkan kepemimpinan Henggar Budi Anggoro. Yakni yang pertama, memastikan pilkada untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maupun Gubernur Jawa Tengah bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, menjalankan fungsi pemerintahan dan tugas pelayanan masyarakat. Dan ketiga, bersama-sama untuk menjalankan pembangunan Pati agar terus maju. Menurut Sujarwanto, pemerintahan adalah pamong. Momong itu terkadang juga dimarahi, karena kelasnya momong itu adalah abdi. Ia juga sempat bergurau bahwa ada tugas lainnya harus dijalankan, yakni dengan makan bandeng serani, nasi gandul, juga kepala manyung. Hal itu dilakukan dalam rangka untuk memperkenalkan wisata kuliner kepada daerah-daerah lain. Asisten yang membantu Pak Sekda dan para pimpinan dinas, badan, kantor, inspektorat, bagian yang lengkap, serta para camat dan semuanya beserta Ibu, insyaallah matur nuwun karena ternyata proporsi Ibu dan Bapaknya berimbang. Para tokoh Pati dari FKUB dan pimpinan MUI, pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan-pimpinan tokoh agama yang hadir, tokoh masyarakat yang hadir, ormas yang hadir, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, matur nuwun atas kehadiran dalam malam yang membahagiakan ini. Bahagianya karena Pak Henggar sudah dibebaskan dari tugas ganda. Nah, kalau saya makin berat tugasnya tambah ganda, tapi senang karena di Pati belum pernah dinas di daerah Pati bapaknya, dan beruntungnya karena sebentar saja, karena pemilunya lancar, insya Allah Januari atau Februari sudah dilantik pejabat, bukan pejabat, bupati, terpilih menjadi bupati dan segera saya bebas. Karena ujian betul dan itu hebat rekan saya Mas Henggar, 2 tahun satu pengabdian yang luar biasa, orang untuk pemilihan, orang merasa mendekati partai politik ya kan? Tapi langsung jadi bupati dan 2 tahun, tepuk tangan untuk beliau. Dan tadi sudah diwakili Pak Sekda, memang luar biasa semuanya,
berjalan dengan baik pemerintahannya, dan kemarin mendapat ujian yang luar biasa dari Pak Gubernur pada saat memberikan sambutan pelantikan dan serah terima jabatan di Semarang. Pasti semua membaca karena medsosnya, beritanya juga bisa dibaca di mana-mana. Nah, hari ini saya memasuki hari keberapa nih? Keempat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Keenam ya, keenam tugas di Padi, dan baru kali ini saya bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau sepo pilih sepo, ya inilah wujudnya Sujarwanto. Saya senang kalau bekerja dengan Pak Joni. Ya. Kelihatan saya juga tidak terlalu besar. Gitu. Jadi berbahagia. Dan ini istri saya betul-betul sangat support dengan saya, maka kalau saya kemana-mana pasti dengan saya. Takut juga kalau saya dengan yang lain ya. Kemarin saya sudah ceritakan banyak di dalam kenal yang SKPD ya. Sekarang di hadapan umum. Jadi biar tahu kalau nanti pergi mana-mana saya dengan yang lain tidak bisa dilaporin. Saya mohon bisa diterima untuk bisa bersama dengan Bapak-Ibu sekalian. Tugas saya 3 poin saja. Pertama adalah memastikan pilkada untuk pemilihan bupati maupun gubernur Jawa Tengah bisa berjalan dengan baik. Kita sebagai warga Jawa Tengah, warga Padi, mesti mensukseskan ajang pesta 5 tahunan itu untuk memilih pimpinan yang terbaik untuk Padi, terbaik untuk Jawa Tengah, dan kemarin pasti juga memilih yang terbaik untuk Indonesia, baik presiden maupun wakil presiden serta legislatif, dan baik DPD, DPR RI, DPRD di provinsi maupun DPR di kabupaten kota. Yang kedua adalah tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Mohon bisa apapun pemerintahan hari ini berposisi sebagai pamong. Pamong itu adalah kadang momong. Momong itu kadang juga dimarahi karena kelasnya momong itu mesti abdi juga. Itu jadi kalau yang momong anak-anak itu kan juga dimarahi juga sama keluarganya, sama anak-anak juga. Maka kami siap untuk dimarahi, kami siap untuk dimaki-maki, tapi semua pasti untuk kebaikan Padi. Dan yang ketiga adalah untuk bersama-sama menjalankan pembangunan Padi agar terus maju dan maju dan maju. Itu saja. Nah, tugas saya lain tidak ada, kecuali ikut makan apa bandeng, ikut makan nasi gandum. Nah, itu saya ingin mencari mana nasi gandul yang terbaik, mana masakan bandeng yang terbaik, sampai ikan manyung yang terbaik. Nah, mudah-mudahan selama di sini bagian itu tugas ekstranya. Baik, dan sebenarnya saya terakhir ingin mewakili suara dari masyarakat Padi untuk Pak Hengga. Maka musiknya harus dihidupkan. Selain menjadi momen pergantian kepemimpinan, acara pisah sambut PJ Bupati Padi juga menjadi ajang silaturahmi antara berbagai pihak. Keduanya saling memberikan ucapan selamat dan harapan terbaik. Dari Padi Jawa Tengah, Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.